orang warga Kampung Sukamekar RT 3 RW 10 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kapaksa ngungsi lantaran tembok imah na rugrug. Eta musibah nu karandapan poe Minggu pas sore 11 September 2022 teh mucunghul balukar hujan gede jero sababaraha jam. Hadena harita kayan imah keur kosong kukituna henteu mucunghulkeun korban jiwa. Ari posisi imah korban ngadeg dina lamping, ukur 5 meter nenggang ti leuweuk perkebunan anu aya di handapeunana. Eta imah teh salila ieu di cicingan ku barudakna. Aya dua wangunan imah anu ruksak, tapi ukur imah milik Rosnaeni anu rugrug. Minangka tarekah pikenyinglar korban jiwa, reruntuk wangunan imah anu ruksak tacan dibeberes lantaran dipikaleuwang bakal rurug deui. Ari pangnakitu cuaca ekstrem terus karandapan di wewengkon Bandung Barat salilasa minggu katompernakeun. Itu kemarin tuh waktu hujan besar di sini tuh. Saya juga lagi itu ada Agustusan di sini hari ini hari bes kemarin itu. Kebetulan ada laporan dari Pak RT ke Bapak itu sama Pak Kades. Bahkan ada longsor di RT 03. Ya langsung saja sama Pak Kades ini sama RW sama ketua RT langsung meninjau ke sana. Ya kelihatannya seperti itu. Waktu Bapak mau masuk juga sudah nggak mau ke dalam. Takut karena itu sudah rekat tuh sudah rusak semuanya di dalamnya juga. Pak, yang terdapat itu tiga kakak. Berapa jiwa Pak? Itu kurang lebih 2-4. Ada 8 jiwa. Sekarang mengungsi Pak? Iya, mengungsikan sama Bapak. Imah Rosnaeni geus henteu merenah di cicingan lantaran tembok wangunanana geus rarengat. Lantik itu kayaan imah di gedengenana anu kiwari di cicingan kulansia ge, kayaanana matak pikaluangan turta meh-mehan rugrug. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.